Halo guys, welcome back to CVT, Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Yeah, Mini, sebuah brand asal Inggris yang sangat terkenal akan handlingnya dan kemampuannya membuat mobil yang kecil, compact, namun sangat lincah dan juga punya keahlian dalam menikung yang sangat luar biasa. Dan itu even sampai varian yang standarnya. Namun bagaimana jika ada varian yang punya performa sangat tinggi? Bukan sekedar Cooper S. Yes, dan di belakang gue sekarang sudah ada Mini Cooper JCW, John Cooper Works, yang mana ini adalah varian terkencang dari sebuah Mini Cooper 3-door. Yes, so this is it, Mini Cooper JCW. JCW seperti yang tadi gue bilang adalah John Cooper Works, yang mana ini adalah varian performance dari setiap Mini Cooper yang dijual di seluruh dunia. Yes, ini bagaikan seperti M atau AMG di Mercy, M di BMW atau di RS di Audi. Nah kalau di varian di bawahnya ada yang Cooper S biasa, dan ini adalah yang varian yang paling high performance. Dan di Mini JCW yang 3 pintu ini adalah varian yang paling kuat. Memang, kalau kalian bilang, ada yang lebih kuat lagi, yaitu yang varian GT. Yes, tapi itu sangat limited edition. Dan yang dijual secara massal ini adalah yang varian ini. Varian Mini Cooper GCW. Apa aja sih yang membedakan? Oke, langsung aja kita bahas bagian depannya. Di depan, dia sudah menggunakan bahasa desain Mini terbaru yang mana yang sudah facelift di tahun 2020 ini. Kini lampunya sudah menggunakan LED DRL yang full. Jadi membulat hingga ke bawah. Banyak yang bilang seperti mata lampu depannya Honda Scoopy motor. Iya. Yeah. Tapi ini jauh lebih elegan karena dia sudah menggunakan teknologi LED yang lebih baik, LED projector, LED DRL, dan LED DRL-nya sendiri ketika berubah dinyalakan sein, dia berubah menjadi sein. Jadi sangat cantik. Dan yang beda lagi di depan sini dia menggunakan grill yang sangat agresif ya, hingga diffuser di bawahnya ini juga wah. Ini juga asli untuk mendinginkan mesin di dalam. Benar-benar lubang asli, biasanya walaupun yang tipe performance seperti AMG suka masih menggunakan cetakan waffle biasa, ini benar-benar asli baik di grill sini maupun di bawah sini. Yes, memang tidak ada fog lamp karena memang teknologi lampunya sudah mampu memecah kabut ketika malam hari maupun ketika kabut ada di jalanan. Jadi tidak perlu fog lamp lagi. Yang membedakan lagi adalah di varian John Cooper Works, di sini ada tulisan John Cooper Works. Nice banget ada emblemnya ya. Ini terintegrated dengan grillnya yang bermotif honeycomb ini. Dan ada silver lining merah di sini. Dan ini benar-benar bukan stiker, ini benar-benar dicat, tidak seperti TRD Sportivo yang bisa dikletek. Jadi nice sekali. Dan Mini ini karena sudah menggunakan varian facelift, dia juga sudah menggunakan lambang Mini terbaru, di mana memang Mini dan BMW sama-sama merebrand brand mereka sehingga jauh lebih elegan dan lebih future proof. Di depan overall sangat cantik, dan apalagi ketika varian putih ini ada varian garis hitam dan merahnya, ini membuatnya semakin sporty dan benar-benar membedakan dengan varian Mini yang biasa. Lanjut ke mesinnya. Yes, ini adalah mesinnya. Seperti biasa, kap mesinnya Mini ya. Terbuka hingga sampai batok lampunya. Jadi nice sekali. Mesinnya sendiri menggunakan mesin 2000cc dengan tenaga 231 PS dan torsi 320 Nm. Tenaganya sendiri mengalirkan tenaganya ke roda depan melalui transmisi 7 percepatan dual clutch transmission. Yes, ada sedikit yang ingin gue komenin di sini. Karena sebenarnya sejujurnya ini adalah mesin yang sama digunakan dengan Mini GCW untuk yang Countryman dan Clubman. Di mana itu menghasilkan tenaga hingga 306 horsepower dan torsi 400 Nm. Itu torsi dan tenaga yang sangat besar. Namun di sini hanya mengalirkan tenaga 231 horsepower yang mana sangat jauh dengan yang 306 horsepower. Padahal jika ini menggunakan tenaga 306 horsepower dan transmisi 7 percepatan dual clutch dan mengalirkan tenaga ke roda depan, ini bisa-bisa mengalahkan Honda Civic Type R. Lanjut sampingnya, di sampingnya dia menggunakan ban 205/40 R18. Yes, dia menggunakan 18 inci dengan desain dual tone yang punya lekukan U seperti itu ya. Sangat cantik dan sporty sekali. Dan di tengahnya juga ada emblem John Cooper Works-nya.
Dan yang membedakan lagi John Cooper Works dengan varian yang biasa adalah semua varian John Cooper Works, baik itu mau warna apapun, kalian akan mendapatkan spion berwarna merah dan juga atap berwarna merah. Dan juga sudah ada panoramic sunroofnya. Jadi itu yang membedakan jika kalian mengambil yang varian John Cooper Works. Dan desainnya juga di bagian side bodynya ini juga sudah ada emblem John Cooper Works. Jadi melambangkan memang mobil ini sangat berbeda dengan varian-varian yang lainnya. Kami pernah mereview varian Mini Cooper 3 Door juga, dan warnanya juga warna seperti ini juga, tapi itu varian biasa, dan kalian bisa bandingkan perbedaannya dengan yang varian John Cooper Works ini benar-benar berbeda. Dan di sini juga dia sudah disematkan keyless entry, jadi kita tinggal kantongi saja kuncinya seperti ini, dan sudah ada akses keyless-nya dari sini. Yes. Namun memang sayang sekali, dia belum auto retract, kita harus set sendiri dari dalam. Dan di samping sini juga ada satu fitur unik lagi, yaitu ketika malam hari, ketika kita keluar dari mobil dan sudah mematikan mobil, nanti akan ada pancaran logo Mini ke lantai. Jadi nice banget. Dan itu semua dipancarkan dari spion sini. Nah, itu kenapa mungkin alasan Mini tidak membuat ini retractable ketika kita kunci. Karena kalau kita kunci, nanti ini terlipat dan pancarannya hanya ada akan ada di pintu saja. Malah justru aneh ya. Dan kalau kita buka seperti ini, malah justru dipancarkan ke lantai dan membuatnya kesannya seperti disambut oleh sang mobil. Itu fitur yang cukup nice. Overall, dari samping, dia memang sangat-sangat sporty. Ya, lanjut ke belakangnya. Yang belakangnya yang berbeda adalah kini, karena dia mengikuti yang generasi facelift, dia sudah menggunakan lampu yang sudah menggunakan bahasa desain Union Jack. Yes, ada lambang bendera UK yang terpisah di kiri maupun di kanan untuk kedua lampu belakangnya. Ini nice sekali dan semua sudah LED, baik to scene maupun lampu mundurnya. Di belakang dia juga sudah menggunakan logo Mini yang terbaru ini, yang sangat justru memang menggunakan logo Mini yang terbaru ini sangat lebih pas dengan semangat Mini yang memang lebih klasik namun tetap sporty. Di belakang dia juga sudah disematkan spoiler yang cukup besar, sudah ada rear defogger, sudah ada rear wiper, dan overall di belakang juga sangat-sangat sporty dengan penggunaan diffuser yang memang ada gunanya nih. Dan di tengahnya sudah ada dua knalpot yang memiliki suara yang sangat gahar. Dan tambah lagi dia juga sudah di sini sudah ada emblem John Cooper Works. Jadi total John Cooper Works di sini emblemnya cukup banyak ya. Overall di belakang sini dia juga sudah disematkan sensor parkir dan sudah disematkan rear parking camera. Oke, karena ini adalah sebuah varian performance, kita harus soundcheck dari knalpotnya. Oke, kita soundcheck ya. Fresh. Nice sekali. Lanjut ke bagasinya. Bagasi Mini JCW 3 Door ini cukup kecil karena hanya memiliki 211 liter saja. Sehingga ketika menampung satu koper kecil, hanya ada sedikit ruang untuk barang lainnya. Namun masih bisa ditambah dengan melipat ke atas lantai bagasinya, sehingga memiliki kapasitas 257 liter dan dapat menampung satu koper besar ini. Kalau masih kurang, kita dapat melipat baris duanya rata lantai, sehingga dapat terdapat kapasitas 620 liter. Dan cukup untuk menampung satu koper besar dan satu koper kecil dengan sisa ruang bagasi. Yes, seperti biasa, ketika kita buka pintunya, karena ini varian yang dua pintu dan frameless, kacanya kalau kita buka, dia akan turun sedikit. Jadi, untuk mengurangi ketegangan angin ketika kita tutup pintunya. Oh iya, sebelum kita lanjut pada bagian interior, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Oke, pertama-tama kita akan bahas gimana caranya untuk masuk ke varian belakang. Karena since ini adalah varian 3 pintu or 2 pintu doang yang bisa dibuka dan diakses masuk ke dalam kabin. Nah, caranya adalah kita tarik tuas yang di belakang sini. Yes, baru kita dorong. Ya, yeah, dia belum ada sama sekali teknis elektrik atau apapun di belakang sini dan ini masih semuanya manual. Ada sisi jeleknya karena kurang canggih, sisi bagusnya adalah mempercepat proses untuk masuk ke dalam. Dan ketika mau masuk dalam, karena ini memang mobilnya cukup mini, ya jaraknya tidak terlalu banyak. Untungnya gue bukan orang yang tidak terlalu besar di belakang sini. Jadi masih bisa masuk. Ya, begitu masuk ke belakang, ya kita kalau min tarik lagi kursinya, ya kita harus tarik secara manual lagi. Seperti ini. Dan di belakang,
Untungnya untuk tinggi gue yang 175 cm ini masih cukup oke. Gue masih mendapatkan legroom sekitar 5 jari di sini, jadi masih lumayan. Dan headroom masih ada 4 jari di atas. Jadi masih bisa mendapatkan ya untuk medium journey masih oke lah. Kalau long journey ya agak melelahkan belakang sini. Gue overall di belakang dia tetap diberikan armrest dan diberikan cup holder di kanan dan kiri, juga di tengah. Sehingga untuk itu kita masih bisa memberikan akomodasi yang baik untuk penumpang bagian belakang. Dan tambah lagi, untuk bagian belakang dia tetap mendapatkan panoramic roof yang hingga sampai belakang sini. Sehingga ya tinggal buka aja covernya, kita tidak merasakan claustrophobic belakang sini. Karena memang kaca samping dan kiri kanan tidak bisa dibuka sama sekali. Oke. Belakang sini juga dia hanya disiapkan untuk diduduki 2 penumpang saja, karena di bagian tengah ini ada gundukan seperti ini, sehingga kalau kita paksa duduk di bagian tengah ya pantat kita kayak ada yang menonjol dari bawah, jadi tidak direkomendasikan untuk duduk. Dan ditambah apalagi di sini tidak ada headrest sama sekali. Tapi minimal walaupun dia bentuknya mini dari luar, at least kita masih bisa duduk di baris keduanya. Lanjut ke depan. Nah, di depan seperti biasa desain interior mini memang sudah sangat unik. Dia memang menggunakan desain yang bulat di sini dan speedometernya yang cukup unik dan menempel pada setir. Jadi ketika kita adjust setir, dia akan ikut naik turun. Ini fitur yang cukup unik. Jadi kita tetap bisa mendapatkan view yang optimal terhadap speedometer kita walaupun kita atur setirnya mau maju, tilt, teleskopik, semuanya kita tetap mendapatkan view terbaik untuk si speedometer. Dan desain dashboardnya memang sudah sangat cantik, dan khusus untuk tipe JCW John Cooper Works, dia sudah diberikan aksen merah pada yang bagian bawah sini, dan semuanya sudah soft touch ya, even ke sampai door trim sini semua sudah soft touch. Jadi memang ini memang mini adalah pabrikan mobil yang cukup premium. Yes, di depan fitur-fiturnya dia sudah dual zone climate control, sudah menggunakan yes, sudah berbasis BMW yang mana sudah bisa touchscreen, sudah bisa Apple CarPlay yang secara wireless. Dan juga lucu uniknya di sini yang quirky, di sini dia ada lampu ambient light yang mana ketika kita mengganti menu dia akan ikut berubah warnanya. Nah, misalnya tuh kita ikut berubah, lucu sekali. Dan apalagi ketika kita memundurkan mobil dan parking kameranya muncul, ketika kita makin dekat dengan objek di belakang dan sudah harus di warning, dia juga memberikan tanda berwarna merah. Begitu juga ketika kita mengganti mode berkendara, misalnya sport, mid, dan green. Ketika sport benar-benar merah, mid itu orange, green hijau. Jadi nice banget. Dan yang berbeda lagi, di sini sudah ada lambang Union Jack juga. Walaupun ini optional, tapi untuk mode unit test ini sudah diberikan yang optional seperti ini. Dan ini bisa ikut menyala. Lambang Union Jack di sebelah sini ikutan menyala. Dan juga menyesuaikan dengan ambient light yang kita bisa atur melalui dari sini. Yes, ambient light ini juga terdapat 12 warna, dan itu juga layar Union Jack di sebelah sini juga akan mengikuti warna tersebut. Begitu pula ketika kita mengganti mode berkendara atau segala macamnya. Jadi itu fitur yang cukup nice. Dan head unitnya sendiri juga sudah sangat bagus dan sangat lengkap. Kita pengaturan mobil semua bisa diatur dari sini, bisa mini connected, semuanya lengkap. Dan juga dia sudah ada head-up display yang kita bisa atur juga melalui sini. Dan di head-up display juga kita bisa atur ketinggiannya, dan akan bisa kita matikan dan pop-up lagi ketika kita nyalakannya lagi, nyalakan mobil maupun bagaimanapun kita bisa set semuanya, keterangannya, mau nyala, mau apa, semua bisa set dari head unit ini. Nice sekali. Head unit ini juga sudah disupport dengan speaker premium asal Harman Kardon yang mana memiliki suara yang sangat ciamik. Bayangkan di mobil sekecil ini memiliki speaker premium dari Harman Kardon. Jadi menambah pengalaman berkendara yang sangat-sangat menyenangkan. Yes, yang menyenangkan lagi juga soket-soket USB-nya juga tersimpan rapi di sini. Sudah ada armrest di sini untuk penjaga HP kita di sini, supaya dan ini juga bisa wireless ya, wireless charging. Jadi nice sekali, dan sudah bisa langsung terkonek lagi bahkan ke sini. Dan untuk pengaturan ini selain juga bisa di touchscreen, dia juga bisa diatur melalui rotary wheel di bawah sini. Dan untuk setirnya, desain setirnya dia sudah dibapis kulit dan ada jajatan merah dan sudah ada lambang John Cooper Works-nya. Namun ada yang disayangkan di sini, jika dibandingkan dengan rivalnya asal AMG A35, memang dia sih lebih mahal, namun secara harfiah dia bisa disandingkan lah ya.
Tapi di sini dia untuk secara fitur dia kalah telak karena untuk pengaturan ini pun dia masih manual. Pengaturan kursinya juga masih manual. Meski sudah lengkap, sudah ada head adjuster, recline, maju mundur, terus juga sudah ada leg support yang sangat panjang. Jadi kita bisa benar-benar tertopang di sini. Namun untuk itu dia masih kalah. Tapi overall pengalaman dan desain dari dashboardnya Mini ini jujur kami paling suka jika dibandingkan dengan rival-rival sekelasnya. Bahkan VW Golf GTI yang pernah kami review waktu itu, ini jauh lebih baik desainnya. Ditambah lagi sudah ada panoramic sunroof yang belakang panoramic, yang depan benar-benar sunroof yang kita bisa buka dari sini. Ya walaupun disayangkan untuk covernya, dia masih manual dan ketika kita buka ke sunroofnya, dia juga tidak ikut terbuka. Biasanya di mobil-mobil Jepang, ketika kita buka sunroofnya, si covernya juga ikut terbuka. Kalau ini, mau walaupun kita buka sampai belakang, covernya kalau masih tertutup, dia tidak akan terbuka juga. Oke, sudah cukup lengkap kita bahas interiornya. Langsung aja, gue udah gak sabar merasakan rasa berkendara dari mobil ini. Yang gue suka juga dari Mini JCW ini, ketika kita nyalakan, yes, suara knalpotnya udah langsung auto besar. Tidak seperti AMG-AMG zaman sekarang yang mana harus kita gunakan AMG Emotion Start yang mana harus mencet pedal shift ke bawah dulu baru kita mengeluarkan suara yang gahar ketika dinyalakan. Kalau ini cold start sudah langsung gahar dan nice sekali suara knalpotnya seperti yang tadi kita udah cek. Oke, langsung kita coba aja. Seperti apa rasa berkendaranya? Pertama-tama kita akan mulai dulu dengan akselerasinya. Oke, kita rubah ke mode sport. Yes, matikan traction control. Traction control sudah off. Dynamic traction control deactivated. Jadi kita sudah traction controlnya sudah off. Pindah ke transmisi S yang sport. Yes, injek gas dan rem. Dan go! Wah, 100. Semudah itu dan di track yang cukup terang hari ini, yang trik ini, dia bisa menyelesaikan 0 sampai 100 di 6,3 detik. Luar biasa. Itu figur yang benar-benar cepat. Mobil ini memiliki 3 mode berkendara, yaitu Sport, Mid, and Green. Dan ketika kita rubah ke mode Mid, aura mobilnya, rasa berkendaranya, dan seketika ambient light-nya berubah sedikit, warnanya jadi sedikit orange, tidak merah seperti pada sport. Dan itu membuat mobil ini jauh lebih relaxing to drive. Memang ketika di sport, ini mobil ini bisa berperforma sangat tinggi, 0-100 seperti tadi kami sudah juga tes, bisa sangat cepat. Namun dengan mode mid, dia bisa langsung relaxing to drive. Jadi apalagi ketika di tol begini, kita tinggal pasang cruise control. Yes, kita bisa menikmati indahnya dan rasanya Mini Cooper John Cooper Works ini. Luar biasa. Dan jika kita ingin efisiensi yang lebih baik, kita bisa rubah ke mode green. Dan di mode green, seketika ambient light berubah sebentar ke warna hijau. Dan untuk urusan efisiensi, memang dia tidak cukup baik karena memang mesinnya juga berturbo yang sangat besar. Dan memang ini khusus untuk performa tinggi. GCW memang terkenal untuk yang performa tinggi, memang yang varian top of the line untuk performance. Sehingga dalam kota meski sudah ada bantuan idling start stop, hanya bisa mencatatkan 9,3 km per liter. Sedangkan untuk rute luar kota hanya bisa mencatatkan 14,9 km per liter. Ya, suspensi mobil ini benar-benar sangat keras. Ya. Apalagi kalian pasti merasakan kan di kamera. Ya itu semua karena memang untuk mendukung handling dan rasa berkendara yang sharp dari mobil ini. Karena handling mobil ini benar-benar like, mereka selalu menyebutnya housefly atau lalat. Karena lalat kalau kita tahu, dia benar-benar kalau berbelok sangat cepat, set-set, zigzag. Lincah sekali mobil ini, agile dan benar-benar feedback dari steer yang sangat luar biasa. Kita belok ke kiri sedikit, dia langsung bisa berbelok. Dan jadi kita bisa langsung bisa memprediksi kemana arah mobil ini akan berbelok. Dan handling yang bagus itu juga disupport dengan kursinya yang sangat mendukung. Karena kontur kursinya yang sangat baik, seperti kami juga sudah jelaskan tadi, di mana dia punya side support yang sangat besar ini. Jika kita berbelok cepat seperti ini, ya,
kita benar-benar bisa tertahan dengan sangat baik dari kanan, dan kita bisa benar-benar belok kiri gini. Yes, kanan kiri zigzag ya, berbelok cepat seperti ini ya. Kursinya sangat mencengkram kita supaya kita tidak bergerak-gerak jauh dari kursinya. Ditambah lagi dia juga sudah punya leg support yang bisa dipanjangkan, di-extend, dimajukan, dimundurkan, sehingga ya benar-benar mobil ini sangat mengedepankan bagaimana rasa berkendara dan posisi mengemudi yang sangat pas. Dan itu semua berdampak baik ketika kita tes lap time-nya. Yes, karena mobil ini adalah mobil performance, seperti biasa kita juga akan mengetes seberapa cepat dia menyelesaikan lap time di sirkuit ini. Seperti biasa, sirkuit yang kami pakai adalah trek Pagedangan dengan panjang 2,1 km dan memiliki 4 belokan tajam. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Yeah. 120 di first. Yes, first corner. Yeah. Yes, 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 yes. Yeah, 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 yeah. Dapat, dapat, yes. Yeah. Corner, yeah, full throttle. Yes. Full throttle. 150. Yes. Final corner. Yeah. Wow, bener-bener gripnya luar biasa. Yes, final. And finish. Ya, dengan ini Mini JCW 3 Door dapat menyelesaikan trek Pagedangan dengan waktu 1 menit 15,2 detik. Figur ini menempatkannya ke posisi 4 klasemen sementara. And not bad lah for a Mini. Ya, sampai juga kesimpulan dari review Mini Cooper JCW ini. Yes, JCW memang pantas dibenamkan di Mini Cooper ini karena memang membuat performanya menjadi jauh lebih buas dibandingkan Mini Cooper biasa, Mini Cooper S. Jadi memang ini adalah varian Mini Cooper yang bisa kalian beli terkencang saat ini. Karena memang mungkin ada yang lebih kencang lagi, Mini terkencang memang masih dipegang oleh Mini Cooper Countryman JCW dan juga Clubman JCW. Tapi kalau kalian mencari yang 3 pintu, ini adalah yang paling kencang saat ini. Memang ada yang GP tapi sangat limited, tapi minimal kalian bisa tetap merasakan betapa kencangnya Mini front wheel drive dengan varian JCW di Mini 3 door ini. Oke, terima kasih sudah menonton CVT Indonesia, gue Reza Refer. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan jangan lupa juga kami akan punya website, nanti akan kami cantumkan di link deskripsi. Nanti di website kami, kami bisa memberikan guide ke kalian untuk membeli mobil baru maupun mobil bekas. Oke, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.